Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey bosku, kita buat yang part 3. Okey, untuk part 3 ni aku mau wrap bonnet belakang ni. Dan sini semua number plate aku sudah cabut, cuma aku belum bersihkan lah. Nanti aku bersihkan sendirilah. Tapi aku nak ambil video lah, nanti lama pula. Okey, sini stiker ni aku sudah cut, aku sudah ukur. Untuk stiker ni kamu boleh beli dengan abang ni, dia punya WhatsApp tu ada di deskripsi aku sediakan. Kamu boleh WhatsApp dia, tapi ini promosi tidak berbayar lah. Kasih dia free lah kan. Ya, sama-sama tolong kita. Okey bosku, untuk ini aku sudah kasih bersih. Untuk brand ni ya, ini ya, brand stiker ni Alika, brand Alika. Ini Thailand punya kalau tidak silap. Kalau aku salah, tidak tahulah. Okey bosku, di sini aku start dari tengahnya. Sebab bagian tengah ni dia macam ada melengkung gitu. Jadi kalau kita start dari tengah ni, kita bebas lah. Boleh tarik dia pergi atas, boleh tarik pergi bawah, pergi tepi. Sini kita sudah siap ya, untuk bonnet belakang ini kita sudah siap. Nah, ini kamu tengok, pemasangan ini memang bagi aku puas hati lah, aku sendiri pasang.
Kalau kamu mau beli stiker ni, kamu boleh WhatsApp aku ya. WhatsApp aku atau WhatsApp nomor yang di bawah tu. Kalau macam kamu mau tanya-tanya pasal stiker pun boleh WhatsApp aku di mana aku beli, berapa meter. Satu roll ni aku beli 700 ya. Ini satu roll 700. Kalau kamu beli satu roll lagi murah lah. Kamu boleh cuba sendiri lah, oke? Di sini kita sudah siap. Oke bosku, untuk mencantikkan lagi kita punya bonnet ni, kita pasang lagi stiker. Untuk stiker ni aku beli di Shopee ya. Ukuran dia 5 inci. Stiker akan carbon YZ. Supaya nampak macam original juga lah. Biarpun stiker je kan. Boleh lah, kamu boleh try lah buat. Oke. Assalamualaikum.